Okay guys, korang tahu tak sekarang ni kita dah masuk musim apa actually? Sekarang ni kita dah masuk musim durian. Dan apa yang lagi best? Apa yang lagi best daripada bau-bau durian dekat tepi-tepi jalan ni adalah bila kita handle, kita makan kopek buah durian tu dengan cara yang paling selamat. Jadi kalau korang tertanya-tanya macam mana korang nak makan buah durian ni, handle buah durian ni dengan selamat, jawapannya senang je. Gunalah kita punya glove GNR01. Okey, apa kelebihan kita punya glove ni actually adalah dia punya ketebalan. Kita punya glove GNR01 ni actually adalah sebanyak 10 gauge. Memang sangat tebal lah. So, dia boleh melindungi tangan kita daripada kena cucuk-cucuk duri buah durian ni. Tambah pula nak extra keselamatan. Ni lah, nampak? Oh ni. Dia adalah rubber coating lah. Dia punya tapak tangan adalah rubber coating. Jadi, bukan kata tercucuk. Rasa pun tidak dia punya duri. And kalau korang tak percaya dengan apa yang kita orang bagi tahu ni, jangan dengar cakap kita orang, dengar cakap diorang ni. Bagus. Tengok ambil durian tak sangkut tu. Tengok boleh ya. Macam bola boleh main no. Bagus. Yes. Okay, kau buat tak? Okay. Ah, dah okay. Okay, pakai tak sakit tangan. Dia mencekam. Oh dia, ingat. Boleh lambung-lambung dan korek-korek. Tangan tak berasa apa-apa. Tak nipis sangat, tak tebal sangat. Kau mana? Jangan sedap pakai. Ya. Ha, yang ngam pakai orang. Nipis yang ni. Tukar dalam tak tahu ni. Seria punya. Boleh nak pakai, boleh. Ni, sedap lah pakai. Duri tak tembus. Kalau gila biasa tu kena makan dua lapis tembus juga. Ya. Oh, sedap, sedap, sedap. Sedap. Sedap macam apa? Macam musang king lah. Sedap. Pakai dua lapis encik. Pakai dua lapis. Oh, dua lapis. Kau tak ada lapis? Beza glove ni dengan sedap tadi saya pakai tu. Glove tadi tu dia kena pakai dua lapis. Kalau pakai selapis memang rasa duri lah. Kalau glove ni selapis pun tak apa dah. Yang orang kata pegang duri pun tak rasa lah. Sebab dia dah balut wow, dah semua. Bila tadi dia tu dah kau berbulu, kau masuk hidung apa. Dia ni kira dia tak bulu kau, okey lah orang kata nak pakai. Kau buat sport tak dekat air tu dah pakai berapa tahun, banyak tahun dah pakai. Banyak tahun lah. Banyak tahun lah. Banyak tahun. Kita pergi terus. Okey, boleh. Thank you ya. Ya, aku tak elok. Elok, paling comel. Paling comel. Tak pergi comel. Saya pergi. Tak pergi lagi. Bagi pergi otak je. Terima kasih. Pakai sekarang, pakai terus. Pakai terus. Banyak. Belum ni hari ni. Saya bagi je. Oh, cantik awak. Tak payah okay. Simpan tu. Weh, masih lah. Patut orang cakap sedap je pasal kita bagi toy glow ni, pakailah sampai habis jual. Memang dapat free. Tadi ada tanya glow ni nak bagi toy kan, nak try tu je. Bagi toy kan nak try je. Okey. Sebenarnya glow ni kita nak bagi toy. Oh, memang tempoh eh, kalau boleh bagi lagi banyak. So, okey guys, sekarang korang dah tahu macam mana nak handle buah durian ni dengan betul dan selamat. So, jangan lepaskan peluang korang follow kita punya account untuk dapatkan semua kita punya promotion-promotion di masa hadapan. Sebut pasal durian, bercakap tentang durian, pegang-pegang durian ni. Aduh, lapar. Aku nak makan durian lah guys. Tu je lah untuk video kali ni. Pas, durian tu, pas.